Jadi gimana tanggapannya terkait wisata yang ada di sini, Pak? Mau ini ngobrol bebas lah. Sangat bagus sekali perkembangannya. Mungkin kedepannya lebih baik lagi. Masukan apa yang Bapak masukkan untuk wisata di sini? Masukannya lebih ditingkatkan lagi daya tarik dan event-event wisata ini. Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapan terkait pariwisata di sini? Mantap. Mantap gimana? Wisata di Ciamis aja. Oh gitu. Cuman itu aja? Iya. Wisata pada mulia. Desa Padamulia merupakan salah satu desa di Kecamatan Ciutobi yang mempunyai luas 3.718,5 hektar. Secara geografis letaknya berada pada koordinat 108218521 GMS garis miring Perpu 72022 Desa Padamulia terdiri dari 6 dusun, 12 RW dan 32 RT dengan batas-batas sebagai berikut. Batasan dengan Desa Pengolah, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pasir Kamian, sebelah timur Gunung Sawah dan sebelah barat Sungai Citanduru. Jarak ke pusat pemerintahan kecamatan 2 km, pusat pemerintahan kabupaten yaitu 30 km, jarak ke pusat pemerintahan provinsi yaitu 120 km. Adapun tipologi desa pada mulia adalah persawahan dengan komunitas sebuah desa pada desa pada mulia merupakan desa yang terletak di Kecamatan Cibati Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pangkolan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pangkolan. Jadi dari tarik wisata tersendiri, wilayah desa pada mulia juga merupakan daerah aliran sungai atau das. Dulu di Sungai Ciamis, namun sekarang karena musim bagian musim kemarau, jadi saya sebagai kepala dusun merasa antusias dengan adanya pembangunan wisata di sini, yaitu wisata alam bebek yang sangat mungkin akan membantu perekonomian di warga sekitar dusun Cetak Palet ini. Udah berapa lama ini pembangunannya, Pak? Kurang lebih ada sekitar 3 bulanan lah ini pembangunannya. Baru sekitar 50% lah. Ditargetkan sampai bulan berapa ini untuk selesai untuk pembukaannya? Keinginan pemilik tahun baru udah bisa direalisasi. Tapi ya tergantung pembangunan mungkin ya. Gitu, Pak. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oke. Kebetulan ini saya langsung sama pengelolanya. Oke, dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Badru. Oke. Mengelola wisata JEP ini udah lama, Pak? Baru 4 bulan. Konsep apa yang Bapak terapkan untuk wisata yang ada di Ciamis ini? Konsepnya mungkin bisa unsur alam lah, alam membuat selfie-selfie, wisata air, terus hewan-hewan yang ada di sini wisatanya. Nah, untuk jarak tempuh ke sini tuh dari jalan raya tuh berapa kilo? Ada 2 kilo. 2 kilo. Nah, ini kan baru tahap pembangunan ya. Untuk kedepannya terkait karcis dan untuk sementara ini gimana, Pak? Masalah karcis belum
beres ya. Karcis di padang ini. Oke oke, terima kasih Pak. Yes, yes.